A few moments later. Yus guys, Miss Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini Frost Diamond sama Baby Gila bakal kasih tahu kalian gimana caranya membuat sebuah kuburan-kuburan yang sangat keren yang ada di Minecraft, guys ya. Pokoknya kalian tonton video ini sampai habis. Jangan pernah kalian skip video kita karena kita bakal membuat sebuah kuburan. Sodikap. So guys, jadi di video kali ini kita bakal langsung membuat ini Bapak Gila, Pak. Benar Pak, gua sinematikin, Pak. Wih, Bapak Gila ada di kuburan, guys. 3 2 1. Cikrik cikrik cikrik. Wuh, langsung terbang Bapak Gila. Langsung terbang kok, Pak. Langsung terbang, Pak. Serem banget Bapak Gila ini, guys. Tiba-tiba langsung terbang, guys. So, iya guys, kita bakal langsung membuat sebuah kuburan yang ada di Minecraft, Pak. Gimana, Pak? Let's go, Pak. Skuy. Kita langsung membuat sebuah kuburan, guys. Dan kita bakal kasih tahu kalian apa saja yang ada kuburan di Minecraft, guys, ya. Jadi yang pertama itu adalah kuburan biasa seperti ini, dan ini tuh udah keren sekali. Kenapa? Karena ini tuh udah mantap jiwa sekali, guys. Wih, kita screenshot dulu nih, guys. Screenshot dulu, Pak. Wih, 3 2 1. Cekrik. Wih, keren kali, Pak. Coba kau di sana, Pak. Di sana, Pak. Kau di sana, Bapak Gila. Coba, Pak. Lu bawa tongkat, Pak. Bentar, Pak. Wih, kalian screenshot di sini terus kalian upload di Instagram kalian. Jangan lupa tag Instagram Frost Diamond double D, guys, ya. Frost Diamond bakal spam like Instagram kalian, Pak. Pak, jangan dikasih berak, weh, Bapak Gila, gak boleh, Pak. Wah, kuburan dikasih berak sama Bapak Gila. Mampus kok, Pak. Oke, guys, tapi gak apa-apa lah ya di Minecraft, ya, guys, ya. So, Bapak Gila bawa kapak, Pak. Mana, Pak? Scope lu? Scope-nya Bapak Gila. Mana, guys? Kita bakal tunggu scope. Jangan dibuang, maksudnya lu bawa, Pak. Kita screenshot ulang, Pak. Kita bikin thumbnail nih, lumayan nih, guys. Lu bagus di sini ya, guys. Dan ini dia, guys. 3 2 1. Bentar, guys. 3 2 1. Cekrik. Wih, ada hujannya bentar. Witter clear, guys. There we go. Kita bakal screenshot sekali lagi. Simsalabim. Ada kabdabram. 3 2 1. Oke, cekrik. Pak, mundur dikit, Pak. 3 2 1. Cekrik. Yoi. Dan kita bakal coba lihat lagi yang lain, guys. Frost Diamond belum screenshot, Pak. Ulang, Pak. Ini gimana fotografer Frost Diamond nih, guys? Bentar, Kak. Bentar, Pak. Kiri dikit, Pak, badannya, Pak. Kiri, bukan badannya. Nah. Oh, bo. 3 2 1. Cekrik. Yoi. Dan kita bakal langsung lanjutkan lagi, guys. Nah, malah dihancurin sama Bapak Gila. Gitu kan, Bapak Gila. Bapak Gila. Siapa dari kalian setuju jika kita cuci otaknya Bapak Gila biar menjadi orang yang sangat pintar, guys? There we go. Kita bakal langsung membuat sebuah kuburan, guys. Jadi yang pertama kita bakal bikin kuburan biasa, yang kedua ada kuburan cross, yang ketiga ada kuburan obelisk, yang ketiga adalah catholic cross, dan yang selanjutnya adalah gravelet, dan selanjutnya ada villager statue, dan kita bakal coba yang di sini ada dog statue, dan kita bakal coba yang cat statue, dan kita bakal anjing statue ada, cuy. Siap. Oke, Pak, kita coba ini aja dulu, gimana, Pak? Kita bakal membuat macam-macam kuburan, guys. Wow. Oke, Pak, ini Bapak Gila nulis apa nih, guys? Kita bakal lihat tulisannya sih. Bapak Gila, yoi, telah meninggal anjing kesayang. Telah menghilang anjing kesayangan Bapak Gila. Iya lho, Pak. Lucu, Pak. Mantap kali, Pak. Oke, guys, jadi kita bakal langsung saja bikin, Pak. Jadi kuburan pertama itu temanya ini, Pak. Gimana ini, Pak? Oke, guys, kita bakal ambil dulu yang belum ya. Tadi kita sampai yang kucing kayaknya. Yang anjing kayaknya. Oh, sama yang kuda, yang kuda. Nah, creeper belum. Ini apa nih mayatnya? Dan di sini ada pedangnya. Pedangnya yang diamond, guys. Diamond, Frost Diamond pengen yang diamond, guys. Wooden. Nah, diamond sword, guys. Jadi kita sudah punya diamond sword. Kita bakal pasang di sebelah sini. Ini juga ini mayatnya, guys. Nah, kita langsung aja gimana, Pak? Dari yang pertama, Pak ya. Coba nanti kalian komentar, guys, kuburan manakah yang paling bagus ya, guys, ya. There we go. Ayo, Pak, kita bakal bikin sama-sama, Pak. Mana, Pak? Nah, jadi yang pertama gravestone, Pak. Gimana kalau kita bikin menggunakan slab, Bapak Gila? Wih, keren nih, guys. Ini kuburannya sultan nih, guys. Jadi stairs, tires, dan there we go. Bapak Gila mungkin mau bantuin Frost Diamond, jadi kita bakal bikin sekeren mungkin, Pak. Pakai diamond, Pak. Wih, let's go, Pak. Squeak. Dan kita bakal langsung membuat Nether break-nya seperti ini, Pak ya. Dan terus kita bakal squeak dan squeak, dan kita bakal langsung lanjutkan lagi, guys. Nah, kita bakal bikin kayak gini, guys. Nah, jadi ini tuh adalah, wah, nggak bisa, Pak. Lupa gue, Pak. Dan kayak gini, guys. Nah, jadi inilah kuburannya, guys. Gali, Pak. Kayak ini keren kali nih, guys. Nah, kita bakal bikin kayak gini. Di sini kayak gini, cuy. Wow, Pak. Kasih mayatnya, Pak. Mayatnya ini, Pak. Kita isiin, Pak. Ini dia, Pak. Serem kali, Pak. No. Dan kita bakal kayak gini dulu, guys. Bikin kuburannya. Walah, nggak bisa, guys. Nggak bisa, loh. Nggak bisa, loh, guys. Serem nih, guys. Frost Diamond takut nih, guys. No. Guys, jadi harus dirt, guys. Jadi kita pasang dirt, baru kita pasang mayatnya. Bisa, Pak. Belum. Yang lihat, ya. No. Serem banget, guys. Bapak Gila, lihat, Pak. Jangan ditende, Pak. No. Salah sebut tadi Frost Diamond, guys. Masa iya, guys. Frost Diamond nggak lagi main sama pacar Frost Diamond, guys. Tapi kalau kalian setuju, banyak like-nya, Frost Diamond bakal main sama pacar yang Frost Diamond lagi, ya, guys, ya. Dan there we go. Kita bakal pasang dulu, guys. Wih. Dan ini, Pak, serem kali, Pak. Ini jadi kuburan pertama kita. Ini kenapa pakai wooden? Bapak Gila, Bapak Gila. Oke, guys, kita bakal show. Selanjutnya ini sudah, guys. Kita bakal kubur dulu, Pak. Kubur dengan tenang, Pak. Nice. Dan kita bakal tutup lagi, dan kita bakal membuat yang selanjutnya, Pak. Di sini ada cross,
kuburan, Pak. Oke, guys, Frost Demon tantang buat kalian semua buat bikin kuburan versi kalian di Minecraft, guys. Nanti yang bagus kalian screenshot upload di Instagram kalian, nanti Frost Demon bakal spam like di Instagram Frost Demon ya, guys ya. Nah, cuman di channel Frost Demon kita belajar sambil bermain game, guys. Jadi enggak ada ruginya kalian nonton channel kita, Pak ya. Jadi ada manfaatnya buat kalian semua, buat yang sudah subscribe kalian beruntung, guys. Oke, Pak. Let's go. Ini ada yang ini, Pak. Salib, Pak. Gimana, Pak? Jadi kita bakal membuat sebuah yang salib. Oke, Bapak gila. Sekarang Bapak gila deh. Ini, Pak. Ini, Pak, gua kasih bahan-bahannya, Pak. Pakai slab juga, Pak. Nah, ini, guys. Nah, ini keren, Pak. Let's go. Oh, pakai yang ini aja, Pak. Pakai stairs yang ini, Pak. Yang bridge aja, Pak. Nah, kita bakal lihat Bapak gila membuat sebuah kuburan dan there we go. Bapak gila bakal bikin kuburannya dia, guys. Dan there we go. Pakai ini, woi. Parah, Bapak gila pakai ini, Pak. Waduh, pakai bridge, Pak. Jangan pakai gitu, Pak. Jadi bridge semuanya bridge gitu kan. Dan ya terserah Bapak gila bikin apa, jangan yang sama, Pak. Itu mirip ini, mah. Dan there we go, guys. Kita bakal langsung bikin ya, guys ya. Dan kita bakal lihat Bapak gila bikin apa. Wih, keren kali, Pak. Mantap kali, Pak. Mana, Pak, salibnya nggak bisa ditaruh, Pak. Ini harus pakai dirt baru bisa, Pak. Waduh, Bapak gila nih keren kali, guys. Nah, terus nah, mantap kali. Oke, guys. Inilah kuburan bikinan Bapak gila. Coba nanti kalian komentar 1 sampai 100 yang mana bikinan kita yang paling keren, guys. Oke, Pak. Sekarang giliran Frost Diamond. Jadi di sini ada obelisk. Wow, jadi bentuknya seperti ini, guys. Jadi Frost Diamond udah ada bayangan mau bikin apa. Jadi kita bakal pakai stairs yang beda lagi. Mantap kali. Dan kita ada pupur stairs. Jadi kita bakal pakai yang ini. Dan there we go, guys. Wih, serem banget nih, guys. Udah kayak kuburan aja, guys. Kita habis dihancurkan semua, Pak. Kasih, Pak. Tenda semua, Pak. Tenda semua, Pak. Kasih, Pak. Oke, guys. Dan kita bakal, tapi di bawahnya, Pak, jangan di atasnya, gembel. Ini Bapak gila nih luar biasa kali, guys. Tapi dia isinya di atasnya. Frost Diamond takut, guys. Nah, kita bakal bikin kayak gini. Kenapa Frost Diamond bikin seperti ini? Karena bentuknya tingkat, guys. Jadi kita bikinnya setingkat-tingkat mungkin ya, guys. Nah, kayak gini, guys. Dan seret. Nah, kayak gini, guys ya. Dan kayak gini, seret. Dan semuanya ini pokoknya kita bakal bikin, guys. Nah, jadi bikinnya kayak gini dan kayak gini. TP Frost Diamond, Bapak gila. Dan let's go. Bapak gila bakal TP ke Frost Diamond, guys. Dan kita bakal lihat, guys. There we go, guys. Frost Diamond bakal bikin kayak gini, Pak. Tengahnya jangan di sini nih, Pak. Ini nggak bisa ditaruh, Pak. Nih, Bapak gila, minggir kau. Oke, guys, jadi kita bakal bikin kayak gini dan sudah jadi. Baru kita taruh obelisk. Mantap kali, Pak. Mantap kali, Pak. Kayak piramid gitu, Pak. Wih, keren nih, Pak ya. Coba nanti kalian komentar yang mana yang paling keren, guys. Nah, sambil Frost Diamond bikin, Frost Diamond mengingat lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe, guys, silahkan nyalain subscribe dan like dulu video kita ini karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu, guys? Subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid. Nggak ada rugi yang kalian subscribe karena semua itu gratis, guys. Jangan lupa, ngeri, Pak. Nih, Pak, taruh mayatnya, Pak. Takut Frost Diamond nih, Pak. Oke, guys, jadi kita bakal lanjutkan lagi. Di sini ada catalyst. Oke, Pak, bagi tugas, Pak. Lu setengahnya, gue setengahnya, Pak. Oke, ini mungkin Frost Diamond ya, guys ya. Tuh, Pak, ambil, Pak, lagi segitu, Pak. Ambil, Pak. Nanti kita bakal bikin, guys. Wah, ini apa nih, guys? Serem kali nih. Oke, mungkin yang ini kayak gini aja kali, guys. Karena ini di bawah tanah ya, tapi nggak boleh lah. Kita harus bikinkan yang keren lah ya, guys ya. Jadi kita pakai yang mana ya, kayak kira-kira bagus itu yang ini, slab yang ini kali, guys, biar cocok warnanya. Nah, jadi seperti ini, guys. Dan there we go. Dan kita bakal wow, keren kali. Dan kita bakal bikin kayak gini, guys. Red. Nah, jadi kayak gini, guys ya, kurang lebih. Dan sudah jadi, cepat sekali. Ini Bapak gila, wey. Parah, mayatnya ditaruh di atas, guys. Wah, Bapak gila ini gila memang, guys. Oke, jadi kita bakal lanjutkan lagi bikinnya, guys ya. Ini kenapa bikin kucing gitu kan. Dan mana, Pak, kuburannya, Pak? Belum dibikin sama Bapak gila. Jadi ini sudah kita bikin. Jadi kita bakal buang saja di dalam sini, guys. Oke, kita bakal titip sama Bapak gila lah. Inilah ya, nih, Pak. Nih, Pak, gua kasih lo, Pak. Nah, tuh gua kasih lo. Jadi di sini kita bakal bikin yang pedang. Jadi karena itu diamond, jadi kita bakal pakai yang diamond, guys. Bener-bener diamond gitu, guys. Jadi ini punyanya bener-bener punyanya sultan kuburannya nih. Nah, bukan hanya sultan, tapi ini yang punya adalah sebuah jenderal kerajaan yang telah melindungi desa Minecraft, guys. Jadi kita bakal bikin sebagus mungkin ya, guys ya. Nah, jadi bikinnya kayak gini, simple saja tapi pasti dan keren, guys. Jadi kita bakal membuat sebuahnya kayak gini ya, guys ya. Nah, sudah. Dan kita bakal ini kurang lebih semua mirip, guys. Parah, guys. Nah, kayak gini, guys. Jadi ini seperti kastil istana gitu. Jadi kita memang membuatnya ini spesial, lebih keren daripada yang lainnya karena ini punyanya si raja, guys. Nah, jadi kita bakal bikin kayak gini ya, tumpukan semuanya, tumpukin, guys. Dan ini pasti bakal sangat keren sekali. Kita bakal taruh diamond seperti ini. Wih, gila lu, keren banget, cuy. Pokoknya di kalian komentar yang mana yang paling keren ya dan yang mana yang paling bagus ya, guys ya. There we go, guys. Jadi selanjutnya ada villager. Mungkin villager kita bakal pakai batu yang biasa-biasa saja, guys. Nah, kita bakal lihat ya, guys ya. Mana batu yang biasa ini, guys? Kita bakal coba buat lihat di sini ada magma, guys. Wah, mungkin magma ya, guys. Ini ada salib kayak gini, guys. Jadi kita bakal pasang yang magma dan kita bakal coba taruh di sebelah sini. Wah, ini keren kali ini pasti, guys. Dan by the way, kalau magma itu kena air itu kayak keluar embunnya gitu, guys. Wah, ini pasti kita bikinnya yang kayak gini, guys. Wah, keren kali ini, guys. Nah, mantap kali. Jadi kita bakal bikinnya seperti ini, simple tapi pasti.
tapi bagus. Nah, jadi kayak gini guys ya. Dan kayak gini baru kita bakal pasang. Wah, mantap kali guys. Oke, dan kita bakal lanjutkan lagi. Nah, kayak gini. Jadi ini kurang lebih sudah bagus lah ya guys ya. Jadi kayak gini lah guys. Nah, jadi kayak gini 1 2 dan nah, jadi kayak gini udah bagus sekali. Dan kita bakal coba yang pillager nih. Yang pillager belum nih. Prof Sleman bingung guys. Pillager itu yang mana? Mungkin kayu aja atau pillager itu apa ya guys? Kayu kayaknya pillager ya guys ya. Oke guys, Prof Sleman juga bingung. Ah, emerald aja. Biasanya pillager maunya ditukar sama emerald. Jadi kita kasih emerald. Apakah ada emerald wadah? Jadi kita pakai ini aja guys karena si pillager suka sama emerald ya guys ya. Kita bakal hancur. Wah, banyak kali, Pak. Yang creeper kok belum bikin, Pak? Oke guys, dan sebelum Prof Sleman lanjutkan lagi, Prof Sleman mengingatkan lagi sekali buat kalian semua buat yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kali ini karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu guys? Subscribe dan like sekalian juga join Prof Sleman karena kita yang paling solid ya guys ya. Enggak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis guys. There we go. Kita bakal lanjutkan lagi. Ini villager berarti Frost Diamond sudah ada ide lagi untuk membuat yang pillager. Jadi kita bakal bikin kayak gini rumah mungkin guys. Wih lu, rumah Pak. Pillager biasanya punya rumah Pak. Jadi kita bikinin dia rumah guys. Wih, ini pasti keren sekali guys. Nah, jadi kayak gini ya guys ya. Jadi ini dia kuburannya pillager berbentuk rumah guys. Nah, jadi kayak gini ya guys ya, kita bakal bikinin. Nah, jadi di sini ada suami istri guys. Nah, kayak gini ya guys ya. Wah, kok wooden gitu kan. Kita bakal kasih yang lebih bagus guys. Di sini mana ya pillagernya tadi dah? Dan sandstone, redstone, stone aja kali. Stone aja guys. Stone aja. Nah, mantap kali guys. Bahaya ini guys, bahaya guys. Jangan macam-macam guys. Nah, jadi kita bakal clear dan kita bakal lihat Baba Gila. Oke guys, kita bakal lihat Baba Gila bikin. Jadi by the way, ini udah keren banget. Nanti setelah ini baru kita penilaian ya guys ya. Nah, kita bakal lihat dulu Baba Gila menyelesaikannya. Kurang satu lagi. Ini Baba Gila kenapa naruh banyak gini dah? Oke guys, satu lagi Baba Gila bakal bikin. Dia membuat sebuah creeper guys. Gila, itu creepernya udah creeper terus sisi aura-auranya guys. Jadi sangat berbahaya sekali guys. There we go, Baba Gila. Baba Gila mau kasih TNT kayaknya. Tuh kan bener kan, si kampretnya memang bener-bener kampret guys. Masa dikasih TNT? Baba Gila, Baba Gila kampret sekali Baba Gila memang nih guys. Kita bikin kayak gini sudah jadi guys. Dan nah, sudah Pak. Gimana kalau kita sekarang penilaian guys. Oke, bantu Baba Gila biar cepet guys. Nah, kayak gini guys ya. Nah, sudah Pak. Awas karena api Pak, bahaya Pak. Kebakar, meledak Pak. Oke Pak, langsung Pak, let's go dari sini Pak. Gimana kalau kita sekarang penilaian Baba Gila? There we go. This is the time for kita membuktikan kalau kuburan mana yang paling bagus. Ayo Pak. Jadi jadi yang pertama adalah kuburan creeper. Jadi kuburan creeper itu seperti ini. Coba kalian komentar 1 sampai 100 ini dapat nilai berapa guys. Wow, ini by the way keren sekali guys ya. Coba kalian komentar ini dapat nilai berapa guys. Ini kekerenan TNT-nya guys ya. There we go. Coba yang selanjutnya di sini ada bedrock. Coba kalian komentar juga ini bedrock dapat nilai berapa 1 sampai 100 Baba Gila ya. Gimana Pak? Komentar Pak ya. 1 sampai 100 berapa Pak ya? Wih, keren sekali nih guys. Kita bakal coba buat ini apa Pak? Apa Pak? Apa itu di bawahnya Pak? Baba. Ya ini Pak. Wih, taruh TNT Pak. Kita Pak. Tidak. Tidak. Oke, okay, dan kita bakal pasang lagi. Dan ini Pak, coba kau masuk di sini Pak. Coba kau masuk Pak. Masuk kau. Masuk kau. Masuk kau Pak. Masuk kau Pak. Masuk kau Pak. Gua kurung lu Pak. Gua kubur kau. Kau Pak, mampus kau Pak. Baba Gila. Baba Gila. Ayo Pak, coba kalian komentar ini apa kuburan kedua dapat nilai berapa? Ini kuburan yang S guys. Coba kalian komentar ya dapat nilai berapa tadi yang creeper, sekarang yang kedua yang ini, yang kedua yang ini, dan yang ketiga tuh yang ini guys. Coba kalian komentar yang ketiga dapat nilai berapa ya guys ya. Dan selanjutnya itu yang keempat Pak. Wah, ini peliharaan lu Pak. Wih, dikurung sama Baba Gila nih, keren banget nih. Dan coba kalian komentar yang ini dapat nilai berapa? Sorry Cap. Dan kita bakal coba buat lihat yang selanjutnya guys. Wow, yoi. Dan kita di sebelah sini, ini keren banget cuy. Ini kuburan rumah ini punya pillager nih guys. Wah, kalian bisa lihat di sebelah sini guys ya. Ayo Pak, kita nggak boleh ganggu Pak. Kita kasih bunga Pak. Kita kasih bunga Pak. Ini Pak, ini Pak, ini Pak, gua kasih bunga lu Pak. Lu yang ini Pak, ini Pak, gua kasih lu bunga. No, itu no. Nah, kita kasih dia bunga guys. Nih Pak, nih Pak, ini lagi Pak. Bukan Pak, gini Pak, dikasih bunga. Nah, gini Pak, gini Pak. Lu kasih juga di sebelah kirinya Pak. Nah, nice. Nice. Baba Gila bakal enggak bisa. Nah, nice Pak, nice Pak. Dan jadi kurang lebih seperti ini yang di sebelah sini. Coba kalian komentar ini kuburan ke 1 2 3 4 5. Kuburan kelima dapat nilai berapa ya guys ya? Dan selanjutnya kuburan keenam itu seperti ini guys. Wow. Coba kalian komentar dari 1 sampai 100 ini kuburan dapat nilai berapa ya Baba Gila ya? Dan selanjutnya kuburan yang ketujuh itu seperti ini. Kalian bisa lihat, sudah lihat kan? Jadi ini coba kalian komentar dari 1 sampai 100 ini kuburan dapat nilai berapa ya Baba Gila ya? Ini sangat keren sekali Baba Gila ya. Wih, mantap jiwa. Dan yang selanjutnya guys, di sini ada kuburan seperti ini. Coba kalian komentar ini dapat nilai berapa guys. Wow, ini keren sekali Baba Gila. Coba kalian komentar saja Pak ya. Ini dari 1 sampai 100 dapat nilai berapa kuburannya guys. Oke, jadi selanjutnya di sebelah sini ada kuburan dari para raja guys. Ini kuburan berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kuburan ke-9 dapat nilai berapa Pak ya? Wah, ini kayaknya paling keren Pak. Ada orangnya Pak? Enggak ada Pak, enggak ada Pak. Gua takut Pak. Udah next saja Pak. Jadi kuburan terakhir, kuburan ke-10 adalah kuburan salib ini guys. Wah, ini keren banget guys. Jadi di sini adalah kuburan magma guys ya. Coba kalian komentar dari segini kuburan yang sudah kita bikin yang mana yang paling keren
keren Bapak Gila. Yang mana Pak? Menurut Bapak Gila yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang mana Pak? Kasih lihat Frost Diamond Pak. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang mana Pak? Oh yang ini Pak. Yang rumah Pak. Yang rumah Pak. Gua kurung lu Pak. Mampus gua Pak. Kabur. Oke Pak. Yang terakhir kita bakal TNT Bapak Gila. Let's go cegaga tente. Jadi ini karena kuburan bikin Minecraft, Jadi kita bakal coba buat hilangkan saja guys. Jadi biar karena ini adalah sekali bikin ya guys ya. Jadi kita bakal coba buat hilangkan bekas-bekas yang kita bikin kayak gini agar mereka tenang guys. Nah, jadi kita bakal coba buat bakar ya guys. Let's go, Pak. Kasih korek api, Pak. Let's go. Skui. Dan kita bakal coba buat bakar. There we go. Sudah meledak guys. Apakah yang bakal terjadi? Dor. Sisa ini aja, Pak. Sisa ini, Pak. Kuburannya masih di bawah, Pak. Siap. Dan kalian bisa lihat guys, di bawah sini udah ada. Mantap kali. Dan kita bakal coba buat udah kelar, Pak. Gimana, Pak? Udah selesai, Pak ya? Coba kalian komentar yang tadi 1 sampai 100 berapa dan kita bakal penutupan. Oke guys, mungkin segini video kali ini. Sekarang kita juga akan menyelesaikan misi kita untuk membuat sebuah kuburan di Minecraft. Coba kalian komentar yang mana yang paling bagus dan yang mana yang paling enggak bagus ya guys ya. Dan bisa kalian saran lain. Kalian juga komentar semuanya di komentar. Dan bisa kalian enggak ketawa guys, kalian bisa pakai ketawa aja. Bye bye.